belakangan ini kan ada partai yang mengibarkan bendera di masjid gitu Pak. Sikap pemerintah sendiri seperti apa Pak ke depannya khususnya? Iya, saya pikir itu sudah ada aturannya ya, bahwa tidak boleh kampanye di kantor pemerintah, di tempat-tempat ibadah, dan di tempat pendidikan. Itu saya kira sudah ada, karena itu semua partai harus ya mematuhi itu. Dan saya dengar sudah diperingatkan itu, karena memang kita supaya tidak boleh menggunakan itu. Dan masjid itu kan jamaahnya aspirasi politiknya juga belum tentu satu kan, banyak. Nah, kalau nanti datang satu partai kemudian terjadi nanti partai lain datang lagi. Atau jamaahnya kemudian menjadi berantakan atau bubar. Itu tidak maslahat. Di dalam keutuhan jamaah juga tidak baik. Dan kemudian juga aturan juga tidak membolehkan.